Pada siang hari ini saya didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan akan merilis perkara kebakaran yang terjadi di Jalan Nipung Surbakti. Jalan Nipung Surbakti. Tanah Karo yang terjadi pada tanggal 27 Juli pukul 27 Juni 2024 pada pukul 03:10 sampai dengan kurang lebih 30 menit. Sebagaimana saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu melalui Kabid Humas bahwa Polda Sumatera Utara membackup sepenuhnya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tanah Karo untuk mengungkap kasus ini. Dan saya juga membawa pesan, membawa misi untuk mewujudkan apa yang disampaikan keluarga kepada saya. Banyak hal yang kemudian saya dengar dan tentu kami harus bekerja dengan lebih ekstra. Pada kesempatan ini saya juga ingin sampaikan bahwa Polda Sumatera Utara menekankan bagaimana penyidikan kita itu berbasis pada scientific crime investigation. Satu model, satu pola bekerjanya penyidik berdasarkan cara kerja ilmiah. Kita tahu bahwa dalam cara kerja ilmiah ini, kita semua harus memulai dari bagaimana kita merumuskan masalah. Tadi saya sampaikan bahwa kita punya masalah kebakaran di rumah saudara Riko Sampoerna, dan tentu permasalahan ini harus kita jawab melalui pembangunan hipotesa yang kita bangun. Maka kita bisa melihat bahwa setidaknya pada awalnya ada dua hipotesa yang kita bangun. Apakah ini adalah kejahatan atau ini bukan kejahatan? Karena satu hal, kebakaran bisa terjadi karena banyak faktor, konsleting atau karena lilin dan sebagainya yang kemudian menimbulkan kebakaran. Hipotesa yang tadi pertama kita tentukan bahwa apakah ini suatu kejahatan, maka kemudian kita merumuskan satu hal yang kemudian kita ingin jawab dari tadi hipotesa, berangkat dari hipotesa tersebut. Kita tentu kemudian membuktikan, karena hipotesa atau premis yang kita bangun itu harus dibuktikan. Cara kita melakukan pembuktiannya adalah dengan cara-cara yang ilmiah. Maka kemudian kita lakukan cara-cara ilmiah dalam pembuktian ini untuk kita kumpulkan. Kita olah TKP, bahkan kita mulai dari lakukan pemadaman, lakukan pertolongan atau mengangkat korban dari lokasi, kemudian mengotopsi, mengolah TKP, yang kita lakukan tidak hanya sekali. Beberapa kali kita lakukan pengulangan. Karena kita ingin menemukan fakta dan bukti apa yang ada di dalam TKP. Terima kasih masyarakat Karo yang sangat mendukung dari proses penyidikan ini. Tidak ada upaya untuk merusak TKP dan seterusnya. Ini memudahkan para petugas laboratorium forensik kami kemudian bekerja. Kita kemudian juga menelusuri hal-hal lain selain daripada di TKP. Kita tentu harus mencari ada apa di sekitar TKP pada saat kejadian. Kita mencari tahu dari berbagai sumber.
saya mencoba untuk kita melihat dari foto satelit. Foto satelit di hari kejadian itu mendung sehingga tidak bisa tembus untuk melihat kejadian. Kita mencari dengan cara yang lain. Untuk kemudian kita akan melakukan langkah-langkah pengolahan dan kemudian penanganan barang bukti yang kita temukan. Alhamdulillah, 30 meter dari lokasi itu kita temukan barang bukti yang ada di sekitar, yang ada di sini, 2 botol minuman kemasan yang ada sisanya. Jadi kita sudah kita periksa dan kita temukan bahwa sisa bahan bakar yang ada dalam 2 botol ini adalah campuran antara solar dan petrolite. Itu laboratorium yang kami harus tunggu. Kami juga harus menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik. Melalui penelitian dan bedah mayat sekaligus otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik yang kita lakukan di Rumah Sakit Bhayangkara, kita menemukan fakta bahwa di kerongkongan, di saluran pernapasan dan saluran perut, ya, di pencernaan, ada jelaga yang ada di 4 korban ini. Tentu kami terus mendalami apa dan bagaimana itu barang itu jalan. Di TKP, petugas forensik, laboratorium forensik terus mencari hal-hal yang ada di sana. Kita mengambil sampel dari 4 titik. Ada 2 di luar dan 2 di dalam. Dari sampel 4 titik ini kita memastikan bahwa di titik luar rumah itu ada fakta bahwa abu yang tersisa itu terbakar karena bahan bakar minyak. Demikian juga yang di dalam juga ada. Itu yang kemudian kita rumuskan dalam pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh laboratorium. Laboratorium kita adalah laboratorium yang terverifikasi. Demikian juga peralatan yang kita miliki juga peralatan laboratorium yang terverifikasi. Sehingga kita memastikan bahwa ada hubungannya antara botol yang kita temukan 30 meter dari lokasi TKP dan abu yang kita periksa. Inilah yang kemudian membawa kita untuk mencari siapa dan bagaimana itu hubungannya. Kita kemudian menganalisa banyak hal, mulai dari komunikasi yang ada di sekitar situ. Kemudian juga kita mendapatkan CCTV yang menggambarkan kedatangan para pelaku dan kemudian meninggalkan lokasi TKP. Dan kemudian kita bisa menemukan bagaimana hubungannya antara pelaku dan barang bukti itu. Kita lakukan analisa, kita lakukan identifikasi dengan spektrumnya. Inilah bukti-bukti yang kita kelola melalui bagaimana bekerjanya secara ilmiah para penyidik-penyidik dan para pendukung penyidikan dari laboratorium forensik, yang kemudian kita temukan bukti-bukti ini adalah valid berdasarkan fakta. Yang itulah yang kemudian kita mencari siapakah pelakunya dari semua. Karena dalam proses pembuktian ini kita harus merujuk untuk menjawab dari hipotesa tadi. Kalau ini satu kejahatan, pasti kita harus menentukan siapa pelakunya. Dan kita menemukan faktanya bahwa pelaku yang menggunakan selimut, selimutnya mana ya? Yang depan. Pelaku yang menggunakan selimut di depan dadanya, menggunakan sebo dan kemudian berjalan menuju ke lokasi, kita temukan. Dan kita menemukan juga siapa penjual bensin yang dibeli dengan menggunakan tutup botol air mineral ini. Dia mengatakan dan dia menyebutkan dengan pasti, ya, siapa yang beli
siapa yang kemudian membayar berapa harganya dan sebagainya. Kita sudah pastikan. Sehingga kemudian kita bisa menentukan dengan bukti-bukti bahwa sebagaimana aturan main dalam proses penyidikan itu ada pada bagaimana beracara menurut hukum acara pidana. Hukum acara pidana mewajibkan saya harus punya dua alat bukti untuk menentukan tersangka. Keterangan saksi, CCTV, botol, abu, penjelasan penjual, keterangan para saksi sudah menguatkan. Maka kemudian kami tangkap saudara R dan saudara Y yang ada di belakang. Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar